Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Jawi yang merupakan syarah dari kitab Munabbihat karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita sampai pada bab ketiga, makalah nomor 23. Pada makalah nomor 23 ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan wangan Hatim Al-Asom, itu Hatim Al-Asom. Ma min sobahin illa wa yaqulu syaitanu li. Tidaklah masuk waktu pagi terkecuali setan itu berkata kepadaku, menggodalah. Ma taqulu wa ma talbasu wa aina taskun. Jadi ketika pagi-pagi setan itu kemudian berkata kepada Hatim Al-Hasan, apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu pakai? Apa, gimana kamu akan tinggal? Dengan kata lain, setan itu membisikkan kepada Hatim Al-Asom ketakutan tentang apa yang akan dimakan, apa yang akan dipakai, gimana kamu tinggal. Padahal semua itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala dan enggak perlu dikhawatirkan, enggak perlu ditakutkan. Nah, kemudian si setan datang untuk menjadikan Hatim Al-Asom ini itu ragu terhadap apa yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aqulu lahu, kemudian Hatim Al-Asom itu menjawab, akulul mauta, aku akan makan kematian. Wa albasul kafana, dan aku akan memakai kain kafan. Wa askunul kobro, dan aku akan tinggal di dalam kuburan. Wa yahrubum ini, maka setan pun pergi. Setan kan dengan mengatakan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai, apa yang gimana kamu akan tinggal. Keinginan setan ini kan Hatim Al-Asom itu menjadi ragu terhadap kepastian yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Hatim Al-Asom malah jawabnya itu penuh keyakinan. Sehingga setan pun pergi, ah ini enggak bisa digodain orang kayak gini, kayak gitu ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan membaca sarahnya, yaitu Nasaihul Ibad. Wal maqalatu ta maqalah asari satu kang nomor 3 warung sunara nomor 20 ikungan Hatim Al-Asom dan ceritakan saking Hatim Al-Asom. Wa huwa utawi Hatim Al-Asom radhiyallahu anhu iku Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan wa yuqalu Hatim bin Yusuf wa huwa min akabiri masyayikhi Khurasan. Jadi siapa Hatim Al-Asom? Nah, Hatim Al-Asom itu merupakan salah satu pembesar ulama Khurasan. Wa kana tilmidu syaqiqin. Waruya diriwayatkan anahu ing setuhune kelakuane kujaat teko ni asal usul kenapa ulama Hatim ini disebut Al-Asom, itu ulama yang apa istilahnya tuli, kira begitu ya, padahal enggak tuh, berarti julukan saja. Anahu setuhune kelakuane kujaat teko sapa imra'atun wong wadon pasaat mongko takon sapa imra'ah Hatiman ing Hatim dan mas'alatin saking dijene masalah fatafaqo mongko kebetulan anahu ing sedunia kelakuan ku khoroja metu minha saking mar'ah fitil karhalah ing dalam mengkolotika opo sawatul suara. Jadi datang seorang perempuan mau bertanya kepada Hatim, pas bertanya ini perempuan kentut, kira-kira begitu ya. Nah, ketika kentut gimana fa khojalat mongko isin sopo mar'ah fa kola Hatim mongko ucap sopo Hatim, bicaranya dikit. Ketika perempuan ketut, kelihatan malu, maka Hatim itu pura-pura enggak dengar. Karena pura-pura enggak dengar itulah kemudian terkenal dia sebagai Al-Asom. Oh, ini ulama yang dungu, itu apa? Tuli, kira-kira begitu. Pakola mengkodau sopo Hatim, irfani sawtaki, irfani keraskan suaramu.
fa'aro mongkong fa'uria mokoden tingali minafsi saking awake hatim anang sedatun iku asomun budek. Nah, kekeraskan suaramu, kata hatim kepada perempuan tersebut. Nah, kemudian si perempuan pun lihat, oh ini ternyata sudah ada budek nih orang mah gitu. Karena fasarrat moko dadi seneng apa almar'a sapa almaratu wong wadon bidzalika kramu kono-kono. Jadi perempuan dadi seneng, oh mungkin tadi saya ketut ini ajengan atau ulama ini hatim enggak kedengeran. Maka perempuan pun menjadi bahagia. Faqalat innahu lam yasma. Faqalat moko dawu sapa perempuan innahu satune hatim iku lam yasma ora krungu sapa hatim asauta ing entut fagolaba mongko dadi tenar ngalaihi ingatas hatim opo ismul asom jeneng al asom. Jadi asal mula hatim ini seorang ulama besar disebut al asom, julukannya kayak ya tadi itu. Ada perempuan datang bertanya suatu masalah, pas bertanya dia kentut. Nah, untuk menutupi rasa malunya si ulama hatim ini, kemudian dia pura-pura keraskan suaramu, pura-pura gak dengar. Nah, karena pura-pura nggak dengar, maka si perempuan ini kemudian berpikir, oh ini hatim ini ulama yang sudah rada tuli, kira-kira begitu ya. Nah, maka karena hal tersebut kemudian menjadi terkenal di dengan julukan hatim al-asom, yaitu hatim ulama yang sudah rada tuli. Gitu. Mamin sobahin orang ono saking waktu sobah illa wayakulu, kecuali angin ngucap sapa asyaitu setan laknatullah li mari ingsun mata kulur ma ing opo takulu bakal mangan sapa sira wa malan ing opo tarbasu bakal nganggo sapa sira wa enalan ing di taspunu arep manggon sapa sira pa akul mongko jawab sapa ingsun hati ma aso maksudnya lagu maring setan akulu mangan sapa ingsun al mauta ing mauta. Setan bertanya, apa yang kamu makan? Aku akan makan kematian, katanya. Ai azuku tegese bakal nyicipi sapa ingsun miroror mauti ing susae kematian wa albasulan bakal manggo sapa ingsun al kafna ing kain kafan wa askulan bakal manggo sapa ingsun al kubur ing kuburan payah rubu mongko mrayu sapa setan ai asyaitan tegese mrayu sapa setan bidu mirai mabdiyu minni saking ingsun. Jadi jelas itu ya. Jadi istilahnya begini, ada tiga hal yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu satu, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu kebutuhan pokok kita, kebutuhan primer ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita pun harus yakin bahwa rezeki kita oleh Allah sudah dijamin, sudah ditanggung. Oleh karena itu setan datang untuk menggoda kita supaya kita ragu dengan tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki kita. Loh, kalau kamu enggak kerja mau makan apa? Kira-kira begitu kata setan. Loh, kalau kamu enggak beli pakaian nanti kamu mau pakai pakaian apa? Kalau kamu enggak bikin rumah nanti kamu akan tinggal di mana? Nah, itu setan terus berbisik. Sehingga harapan setan nanti manusia yang ada di dalam otak dan pikirannya itu bagaimana cara cari makan, bagaimana caranya cari pakaian sehingga melupakan ibadah, bagaimana caranya bikin rumah yang megah sehingga nanti bisa lupa akan ibadah. Dengan kata lain, kita boleh cari makanan sebanyak-banyaknya, tetapi ingat jangan sampai lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai lupa kepada Allah. Kita boleh cari pakaian sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai lupa terhadap Allah. Kita boleh bikin rumah semegah-megahnya, tetapi jangan lupa kepada Allah. Dengan kata lain, kalau terpaksa kita harus mencari makan, kalau terpaksa kita harus mencari pakaian, kalau terpaksa kita harus membuat rumah, semuanya semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah,
niatnya sudah karena Allah, cara mencarinya sesuai dengan hukum Allah, setelah dapat cara mentasarufkannya sesuai dengan hukum Allah. Nah, kalau dunia yang seperti ini tuh dunia yang harus kita cari, bukan dunia yang membuat kita lalai. Ya, dunia yang membuat kita lalai itu kita mencarinya niatnya sudah wah buat senang-senang di dunia. Kemudian cara mencarinya pun sudah enggak memperhatikan hukum-hukum Allah. Setelah dapat di cara mentasarufkannya pun begitu semau gue. Nah, kalau dunia yang seperti ini dunia yang harus kita jauhi karena membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.